We are at this home care room slide around this Taliban home care. Kenapa kampus Akperkesdam ini Identik dengan namanya home care Jadi sesuai dengan visi misinya Akimba, jadi itu Menyelenggarakan pengguruan tinggi Dalam bidang uh entrepreneur, itu home care. Dengan home care itu kita mampu menciptakan suatu kemandirian dari seorang perawat. Jadi kebetulan dari home care ini, kami ada beberapa pelatihan untuk membantu kemandirian tersebut atau independen dari uh, seorang uh, perawat, itu dengan menggunakan uh, pelatihan uh, home care. bergabung bersama kami di Arperkesda Biska Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shadaralun. Terima kasih. Saat ini, Anda sedang menyaksikan serambi podcast bersama saya, Suhia Zarati. Senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tiga orang narasumber: ada Nurse Nur Maya Sari Eskep selaku staf kemahasiswaan akimba. Selamat pagi, Bu Maya. Sel selamat pagi. Selamat datang di Studio Serambi News. Ya. Kemudian, ada juga Putri Intan Ridayana, selaku mahasiswa KIP dari Akimba. Selamat pagi. Putri. Selamat pagi. Iya, selamat datang di Studio Serambi News. Ya. Dan selanjutnya ada Nita Irsalina AMD Cap selaku alumni dari Akimba. Selamat datang Nita. Selamat pagi. Iya. Dan shedaralon menarik sekali hari ini karena kita akan membahas mengenai Akademi Pencetak Mahasiswa Berprestasi yang meraih penghargaan juara satu kategori Akademi Terbaik pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13 Award yakni Akimba Akbar KESDAM, Iskandar Muda Banda Aceh. Nah, menariknya karena sebentar lagi Akimba akan membuka Sipenmaru atau sistem penerimaan mahasiswa baru. Mungkin kita langsung aja tanya-tanya ke Bu Maya dulu ya. Ya, ya. Uh, Bu Maya sebenarnya <coughs> bagaimana sih sistem dari si penmaru ini kemudian tahapan-tahapan yang mungkin akan dilalui oleh calon mahasiswa baru nanti apa saja, Bu Maya? Uh, ya, baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi kita memang akan membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru. Uh, yaitu, bisa daftar di online dulu uh, di yeah. https sipenmaru.akimba.ac.id Kemudian, uh, setelah kita isi nih semua biodatanya, seluruh datanya uh, bisa kita printkan, uh, kemudian bisa kita antarkan berkasnya ke kampus Akperkesdam yeah. Nah, untuk uh, penerimaan mahasiswa barunya, ada terdiri dari tiga gelombang, gelombang satu. E, dari 2 Februari sampai 17 Mei kemudian yeah. gelombang 2 dari 27 Mei sampai dengan 27 28 Juni yeah. gelombang 3 dari 1 Juni sampai dengan 26 Juli nah e, untuk seleksinya sendiri itu terdiri dari ujian tulis kemudian yeah. juga ujian e, e, uji kesehatan karena kalau menjadi seorang e, calon perawat itu e, yang di Nilai itu yang penting tidak boleh buta warna, iya. karena, kan, kalau misalnya seorang perawat itu harus bisa nanti membedakan. Uh, yang mana obat warna-warna obat yeah. ya, seperti itu. Uh. Oke, okay. mengenai tahapan-tahapannya nanti uh, di ujian itu kan ada ujian tulis, kemudian hmm. tadi ada ujian kesehatan ya. Di ujian kesehatan itu uh, berarti yang dites hanya buta warna atau mungkin ada tes-tes uh, lain dalam ujian kesehatan tersebut? Ada uh, seperti biasa pemeriksaan fisik secara keseluruhan yeah. uh, dari tinggi badan, kemudian berat badan, pemeriksaan mata, kemudian dari Uh, buta warna juga, uh, jadi semuanya di uh, cek Oke, okay. uh, mengenai tinggi badan dan berat badan tadi, itu hmm. ada idealnya misalnya di angka berapa gitu Bu? Ya, kalau untuk laki-laki itu idealnya 155 cm, kalau untuk yang perempuan 150 cm Oke, okay. hmm. oke okay, Bu Maya kira-kira uh, apa saja yang mungkin harus dipersiapkan oleh calon mahasiswa baru untuk uh, mempersiapkan diri mengikuti sipen maru? Ya yeah. baik e, untuk si penmaru sendiri itu ada ujian tulis dan e, uji kesehatan. Jadi untuk uji tulis itu seperti ujian-ujian masuk perguruan tinggi lainnya. Hmm. E, Di situ ada tes tulis. E, kemudian untuk uji kesehatannya itu ada tes buta warna juga. Jadi seorang perawat itu e, memang tidak boleh buta warna. E, itu sudah menjadi peraturan dasar. Hmm. Oke, okay. biasanya kan uh, Akperkesdam ini kan tidak terlepas dari militer nih biasanya hmm. kan. Uh, kalau misalnya di militer biasa kalau misalnya uh, sudah pernah mengalami kecelakaan mungkin atau patah tulang, tidak bisa mengikuti, mungkin hmm. kan. Kalau di Akperkesdam sendiri apakah ada syarat-syarat seperti itu, Bu? Kalau misalnya uh, syaratnya itu tidak cacat fisik dan tidak uh, cacat mental ya. Berarti uh, secara fisik memang tidak uh, tidak boleh cacat karena kan kita uh, nantinya seorang calon perawat itu harus melayani se seorang manusia, iya. seorang uh, manusia. Jadi uh, harus uh, sehat fisik dan sehat jiwa juga. Lebih sehat dari pasien yang dirawat berarti mm, Bu ya. Mm, mm, mm. Kalau mau okay. merawat orang mm, uh, kita sendiri juga harus sehat dulu. Iya, merawat diri sendiri dulu baru merawat mm, orang lain ya iya, Bu ya. <laughs> Oke, okay, Bu, mungkin boleh diceritakan sedikit Akimba ini uh, pertama kali berdiri itu di tahun berapa ya, Bu? Uh, Akimba ini dulunya pertama SPK kemudian dikonversi menjadi uh, Akperkesdam pada yeah. tahun 2007 hingga mm -hmm. saat ini. Uh, okay. Jadi tahun 2007. Oke, okay. uh, sejauh ini sudah berapa alumni? yang dicetak nih Bu hmm. dari Akimba. Eh uh, udah banyak ya, udah uh, sampai ribuan alumni, uh, udah uh, udah banyak uh, pokoknya kita dari angkatan 1 sampai angkatan 14. Uh. Oke. Okay. Untuk mengenai mahasiswa baru itu per tahun yang diterima berapa orang, Bu? Uh, untuk saat ini, uh, alhamdulillah dari tahun ke tahun itu uh, peminat yang mendaftar di Akimba itu terus meningkat dari tahun ke tahun kan. Iya. Jadi untuk tahun ini kita um, menyediakan kuota 250, oh, okay. uh, 250 mahasiswa. Oke. Okay. Untuk fasilitas mungkin di Akimba itu ada fasilitas apa apa saja bu di Akimba? fasilitasnya sudah uh, lengkap uh, jadi ada fasilitas uh, perpustakaan iya. uh, kemudian ada lab bahasa ada lab keperawatan juga kemudian ada uh, lapangan voli lapangan uh, bola jadi uh, kemudian mempunyai gedung dan prasarana uh, lengkap oke hmm. uh, mungkin Bu uh, mengenai visi dan misi Akimba nah mungkin bisa disampaikan Bu apa-apa saja menjadi visi dan misi Akimba Bu Ya. Uh, jadi visi kita itu visi Akimba itu menjadikan uh, perguruan tinggi yang unggul uh, di dalam bidang entrepreneur home care. Ya. Jadi uh, setiap mahasiswa atau calon perawat itu enggak uh, diharuskan nantinya untuk menjadi seorang PNS. Jadi uh, dengan adanya visi misi menjadi uh, apa, mahasiswa yang unggul dalam bidang entrepreneur home care, yeah. jadi nanti pada suatu saat dia misalnya sudah tamat dari kampus, mm -hmm. e, jadi mahasiswa tersebut bisa membuka e, usaha sendiri, mem mm. membangun klinik sendiri. Jadi nggak e, prioritasnya harus jadi e, seorang PNS, jadi bisa menjadi pengusaha seperti itu. Oke. Okay. Uh, selain uh, itu mungkin ada nggak bu uh, di Akimba itu ada menawarkan mungkin beasiswa beasiswa untuk uh, beberapa mahasiswa dengan kriteria tertentu okay. di Akimba itu ada nggak beasiswa beasiswa tersebut? Ya, yeah, uh, jadi memang tentunya juga ada beasiswa di Akimba. Itu yaitu beasiswa KIP Kuliah. Uh, yeah. Beasiswa KIP Kuliah itu untuk mahasiswa yang kurang mampu, tapi berprestasi. Kurang mampu dalam segi ekonomi, uh, tetapi dia mampu dalam segi prestasi. Nah, uh, di Akimba itu disediakan uh, beasiswa KIP, namanya yeah. jadi uh, tersedia fasilitas, bias bisa mendapatkan biaya hidup dan juga biaya pendidikan selama... Tiga uh, tahun, oke okay. untuk prestasinya. Apakah harus yang akademik atau boleh yang non akademik? Misalnya, mungkin ada yang berprestasi itu dalam bidang seni gitu. Itu apa diperhitungkan, atau mungkin harus prestasi akademik? Uh, boleh, nggak uh, mesti karena dia kan, uh, kalau di suatu kampus itu ada prestasi akademik dan non akademik jadi keduanya itu sangat berpengaruh. Oke, sejauh hmm. ini sudah banyak yang menerima beasiswa uh, KIP tersebut? Sudah banyak karena dari tahun 2014 kita uh, memang sudah ada kuota untuk beasiswa KIP hingga saat ini. Jadi hmm. lulusan uh, alumni dari KIP-nya itu ada sampai seratusan. Oke, ini salah satunya Shedaralun kita sudah hadirkan ada penerima beasiswa KIP dari Akimba juga ada Putri ya. Putri mungkin boleh diceritakan sedikit Putri bagaimana proses uh, hingga Putri bisa menerima beasiswa kip tersebut uh, pertama kali mungkin mengetahui informasi tersebut dari mana uh, untuk pertama kali mengetahui beasiswa tersebut hmm. uh, melalui website waktu pertama kali saya mendaftarkan untuk menjadi mahasiswa Kimba. mbak yeah. uh, berarti dapatnya dari website itu ya memang uh, tertulis di website bahwasanya ada beasiswa itu ya yeah. untuk syarat-syaratnya memang apa saja? Uh, untuk syarat-syaratnya, pertama itu uh, kita uh, mendata dulu kak kan, apakah keluarga saya ini kurang mampu atau tidak. Jadi mm -hmm. kemudian uh, kami mendata uh, ke dinas sosial juga juga ada. Kemudian uh, prestasi saya yang sudah dapatkan seperti apa. Oke, okay. kalau Putri ya? prestasinya apa saja yang didaftarkan saat itu? Saat itu, alhamdulillah uh, saya bisa dua dua bahasa oh ya apa aja bahasa Jepang dan bahasa Inggris wah luar biasa saya juga bisa dua bahasa bahasa Aceh sama bahasa <laughs> <com> <laughs> <humor pada lacht> <unga>. nggak dihitung ya <laughs> <laughs> oke okay, bahasa Jepang sama bahasa Inggris iya. itu lancar maksudnya fasih berbicara sebagai aktif atau pasif untuk bahasa Inggris sendiri saya memang dari kecil sama orang tua saya sudah di dikasih bahasa Inggris <laughs> uh, jadi saya uh, udah terlalu fasih gitu oh, ya iya. berarti kalau disuruh beli cabai pakai bahasa Inggris gitu <laughs> <laughs> Oke, okay. mungkin boleh di ini kan sedikit mungkin uh, apa perkenalan mungkin melalui bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Bahasa Jepang deh kayak menarik bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang ya. Boleh, boleh. Eh uh, Minasan <coughs> konnichiwa. Uh, Hajimemashite. Eh uh, watashi wa Putri Watashi uh, wa Putri Yondasai. Uh, watashi wa 20 des Oke, okay, itu apa artinya. <laughs> nah, jadi now, <laughs> Halo semuanya, selamat pagi. Saya Putri Intar Ridayana, umur saya 20 tahun. Uh, kalian bisa panggil saya Putri. Wow, luar biasa nih Putri ini 20 tahun udah menguasai dua bahasa, bahasa Jepang lagi. Bahasa Jepang ini lumayan sulit ya memang dikuasai ya. Putri sendiri uh, belajar bahasa Jepang itu dari mana? Uh, kebetulan uh, waktu tahun 2004 uh, saya mendapat donatur ini dari Jepang. Oh iya, mm -hmm. uh, Kebetulan ayah saya pada tahun 2004 itu meninggal karena kena tsunami. Jadi uh, donatur tersebut uh, menyarankan saya untuk menjadi anak asuhnya oh. untuk sebagai penerima beasiswa. Oh. Jadi kebetulan uh, saya saat SD sudah menerima beasiswa ini per bulannya 300. Mm -hmm. Jadi memang oh. nah, berprestasi sekali dari kecil ya. Mm -hmm. <laughs> dari situ dengan uang itu saya gunakan untuk saya mengikuti berbagai les Gitu. Saya sedikit kecil sudah mengikuti banyak kegiatan les itu dalam hal pendidikan. Oke, luar biasa. Kalau dari bahasa sendiri mungkin Bu di uh, Akimba uh, juga ada diajarkan atau mungkin uh, bahasa Jepang seperti bahasa-bahasa asing mungkin ada difasilitasi juga oleh Akimba? kalau misalnya untuk bahasa asing itu kita uh, memang ada kurikulumnya untuk bahasa Inggris, tapi kalau yeah. misalnya mereka mau tambah dengan ekstrakurikuler bahasa Jepang atau bahasa Arab itu mereka mengikuti sendiri gitu. Oke. Okay. Hmm. Kalau dari kampus sendiri uh, ada ekstrakurikuler yang ditawarkan? Ada. Apa uh, saja? Uh, Ekstrakulikulernya ekstrakurikulernya ada dalam bidang olahraga, bidang mm -hmm. seni, bidang pendidikan juga. Seni Jadi, juga ya. uh, kalau misalnya olahraga bidang olahraga itu ada um, futsal, bola mm -hmm. kan kemudian ada uh, badminton juga uh. Oke, okay. akhirnya dari ekstra uh, ekstrakulikuler ini yang kemudian membawa mahasiswa-mahasiswa ini menjadi mahasiswa berprestasi mm -hmm. ya, seperti Putri yeah, ini tadi. Jadi ya? uh, setiap mahasiswa itu yang mempunyai minat bakat uh, yeah. disalurkan melalui ekstrakulikuler. Jadi mereka setiap ada perlombaan, jadi uh, kita memang uh, melatih sejak awal gitu. Mm. Untuk kemudian diikut sertakan mm -hmm. nanti ya di perlombaan yes. itu. Oke, okay, kita kembali lagi ke Putri ini. Putri uh, setelah mendapat beasiswa KIP itu apa kira-kira? Uh, yang uh, dari putri sendiri ini merasa terbantu atau tidak kemudian apabila merasa udah pastilah terbantu ya kalau nasib beasiswa ya Nah kalau beasiswanya sendiri kira-kira putri itu bagaimana sebagai penerima beasiswa apakah ada merasa dibedakan ketika di kampus mungkin dengan teman-teman uh, lain yang membayarkan secara reguler mungkin? Uh, menurut saya tidak ya kak ya karena uh, sebagai penerima ini penerima beasiswa ibaratkan kita di kampus ini sebagai role model yeah. untuk mereka tuh uh, ingin meningkatkan pendidikannya atau motivasi untuk mereka ag agar iya mahasiswa lain, mahasiswa lain ya. untuk uh, mereka tuh dalam hal pendidikan tuh nomor satu kak jadi kita mencari eh uh, melalui itu. Oke, okay. berarti uh, role modelnya Akimba saat ini Putri gitu hmm. ya. <laughs> putri sendiri kalau uh, ke teman-teman lain gitu sebagai uh, penerima beasiswa prestasi. Nah, Putri uh, merasa banyak terbantu nggak? apa-apa saja yang kemudian uh, diberikan oleh Akimba uh, melalui beasiswa tersebut? Uh, alhamdulillah dengan penerima saya sebagai beasiswa sangat-sangat terbantu Kak. Bagaimana saya menyukai uh, berbagai uh, les tambahan kan. Yeah. Jadi setelah saya pulang kampus ini saya juga melanjutkan les gitu. Yeah. Jadi dengan uh, beasiswa tersebut benar-benar sangat membantu ekonomi keluarga saya gitu dalam yeah. membiayai pendidikan gitu. Oke, okay. sulit nggak sih Putri awalnya untuk mendapatkan beasiswa KIP tersebut? Kalau di kampus Akimba Kak, sangat mudah sekali untuk mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Yang penting apa? yang penting harus prestasi ya, Selama berprestasi ya, selama berprestasi kayak yang tadi dijelaskan sama Bu Maya bahwa prestasi akademik non akademik semuanya bisa mm -hmm. diakimba ya, tetap diperhitungkan gitu ya. Nah mendaftarnya tuh memang mendaftar sendiri kemudian diseleksi lagi, ya Bu ya. Iya yeah, diseleksi lagi. Diseleksi yeah. lagi. Uh, dalam seleksi uh, penerima beasiswa tersebut apa apa saja kira-kira yang dinilai? Ya, uh, jadi uh, seleksi untuk ujian KIP itu ada uji tulis, wawancara, sama survei ke rumah. Uh, jadi li kita lihat lagi kelayakannya mahasiswa itu layak atau tidak mendapatkan beasiswa. Kalau untuk uh, yang beasiswa KIP sendiri itu mahasiswa wajib mempunyai kartu KIP yang itu, yang warna ungu. Iya. Uh, kemudian terdaftar di Dinas Sosial. Uh -huh. uh, kemudian yang mahasiswa kurang mampu tapi berprestasi. Oke, Shedaron. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pengalaman Putri selaku penerima beasiswa KIP Akimba. Nih, kita mau dengar juga nih dari Kak Nita selaku alumni dari Akimba. Bagaimana sih Kak pengalamannya selama berkuliah di Akimba? Uh, sangat berkesan sekali karena uh, di sana saya belajar tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang mandiri mm -hmm. mahasiswa yang terampil mahasiswa yang uh, disiplin terutama di sana juga kita uh, belajar untuk uh, menjadi uh, mendapatkan jiwa kuarsa, mm -hmm. kekompakan, jiwa kuarsa. Ku kemudian kekompakan kemudian juga uh, di sana juga ada dosen-dosen yang memang sangatlah support sekali terhadap mahasiswanya yang peduli terhadap mahasiswanya Oke okay, kalau dosen favorit dari uh, Kak Anita sendiri apa kalau misalnya dari dosennya itu sendiri semuanya favorit okay, untuk iya. saya karena semuanya itu mm -hmm. support semuanya peduli mereka tuh uh, mau mahasiswanya itu menjadi mahasiswa yang kompeten okay. uh, mm -hmm. ada kan yang mau mahasiswanya yang yeah, ba pasti ya, baik yang terbaik. yang terbaik ya untuk mahasiswanya. Ya. Oke okay. uh, sulit nggak sih kak mencari pekerjaan setelah lulus dari uh, Akimba sendiri? Uh, tidak ya, karena uh, saya pengalaman saya sendiri alhamdulillah sa saat itu saya tamatnya di Oktober tahun 2018 hmm. waktu itu dan uh, saya melamar pekerjaan di November kemudian hmm. saya diterima di Desember. Uh. Jadi jarak waktunya itu sangat dekat waktu Cuma itu. 2 bulan nah yeah. ya. Wah, wow. berarti ini memudahkan juga ya akhirnya ya. Ini sekarang uh, Kak Nita bekerja di mana? Uh, saya bekerja sebagai uh, perawat vokasional di FKTP Iskandar Muda. Oke. Okay. Mm -hmm. Di uh, berarti di rumah sakit Kasdampa. Yeah. Oh iya. Memang luar biasa sekali selain mencetak banyak Uh, mahasiswa berprestasi ternyata peluang bekerjanya juga tinggi ya nah di dibuktikan sendiri dari Kak Nita selaku alumni dari Akimba yang dalam waktu dua bulan ya Kak, ya menerima langsung menerima pekerjaan ya Applynya dari Oktober lulusnya dari Oktober ya wah luar biasa sekali nah mungkin dari uh, Bu Maya sendiri uh, ada nggak sih memang difokuskan untuk para-para uh, mahasiswa akhir Ya, mungkin ada uh, diarahkan bagaimana kemudian nantinya untuk uh, menyentuh dunia pekerjaan. Karena kan memang sekarang uh, peluang bekerja itu sudah semakin kecil, bu. Mm -mm. Apalagi memang uh, peminatnya tuh untuk keperawatan itu sudah tinggi, ya kan? Uh, bagaimana mungkin persiapannya uh, yang ditujukan untuk alumni ketika uh, mau lulus nanti mendapat kerjaan jadi lebih mudah, bu? Ada nggak dari akibat sendiri? Kiat-kiatnya? Uh, ya. Yeah. Uh, jadi alhamdulillah nih kan semenjak uh, apa beberapa periode yang setelah saya amati dan lainnya amati mm -hmm. uh, untuk uh, alumni sendiri memang uh, kurang dari tiga bulan uh, cepat dapat kerjanya. Yeah. Jadi karena Akimba itu dikenal di luar Uh, mahasiswa yang disiplin disiplin hmm. kemudian mereka juga lebih cepat gerakannya kalau misalnya uh, ada ada yang memang misalnya di rumah sakit nih kan uh, praktek bersama dengan uh, kakak perawatnya jadi uh, ketika dipanggil misalnya ada melakukan tindakan memasang impu jadi mereka lebih cepat oh. kemudian mereka uh, datang tepat waktu disiplin itu poin disiplinnya itu yang membuat uh, akimba itu dikenal di luar jadi uh, apa lebih dike, lebih cepat uh, ketika mereka melamar pekerjaan kemudian untuk mahasiswa yang akan uh, tamat atau untuk mahasiswa akhir kita uh, menyediakan uh, pelatihan BTCLS iya. uh, dan pelatihan CWCCA itu pelatihan BTCLS itu wajib untuk uh, seorang perawat. Okay. Uh, ya mm -hmm. karena itu syarat untuk melamar pekerjaan harus mempunyai sertifikat BTCLS kemudian okay. uh, karena kita visi misinya di bidang entrepreneur uh, home care mm -hmm. uh, kita juga menyediakan uh, pelatihan cwcca pel itu kayak lebih pelatihan gitu ya? uh, pelatihan rawat luka oh, jadi setelah okay. lulus mereka bisa menyediakan layanan rawat luka. Oke, okay. mm. itu dan di, itu dibuka sendiri, bisa di rumah sendiri mungkin mm -hmm. ya. Bisa bisa melalui panggilan juga, jadi okay. bisa buka klinik juga. Oke, okay. sejauh ini Putri, kalau Putri ini udah semester 3 ya, berarti udah tiga semester menerima beasiswa ya. Mm. Oke, okay. Men mengenai ini nih, uh, selama berkuliah di Akimba. Uh, itu udah melalui misalnya kayak kayak tadi dijelaskan mengenai pasang-pasang infus perawatan luka itu berarti udah dari semester awal sudah diajarkan uh, uh, untuk pengajaran pemasangan infus itu memang hmm. sudah dari semester awal tapi tidak terjun langsung ke lapangan kak hmm. jadi kebetulan pas uh, baru masuk semester 3 itu saya langsung terjun nih ke lapangan kerjanya praktik nah. langsung hmm. memang dikhususkan putri atau semua mahasiswa, semua mahasiswa oke okay. Ya, tingkat jadi dua itu teori berarti, dulu nanti baru masuk terkerek. Oke okay, berarti itu seperti praktik lapangan ya? Uh -uh. Uh, praktik lapangannya itu memang di semester tiga yeah. dimulai. Selama uh -huh. berapa berapa lama? Uh, tiga minggu kak. Tiga minggu dan itu ditempatkannya tuh di mana? Apakah memang masih di kampus ataupun sudah dilepas ke rumah sakit-rumah sakit atau puskesmas mungkin? Ya di berbagai uh, rumah sakit. Uh, tapi sebelum mereka dilepas atau diterjunkan ke rumah sakit, kita di sini ada skill lab dulu dan uh -huh. ada Uh, ujian dulu di lab. Jadi uh, kalau misalnya mereka lulus ujian lab baru boleh masuk ke rumah sakit. Oke. Okay, berarti uh, nantinya perawat-perawat yang dikirimkan adalah yang paling layak, gitu hmm, ya? Sudah jadi, kompeten. Iya benar sekali. Karena ini memang berurusan dengan uh, dengan manusia, hmm. jadi nggak bisa asal-asalan asal ya. Asal <laughs> Oke. Okay. Kalau Putri sendiri berarti udah praktik lapangan? Sudah praktik. Di mana praktik? Uh, ke kebetulan saya dapat praktik lapangan itu di Zenar Rumah Sakit. Zen oh, di Rumah Sakit Zainal Abidin ya. Iya. Kalau Kak Nita waktu itu Waktu oh, masih berkuliah masih ingat nggak kira-kira kapan uh, di dimana? di mana di ininya banyak rumah sakitnya kan banyak ada banyak emang tempat-tempatnya termasuk ada rumah sakit jiwa juga. Kemudian uh, rumah sakit Meraksa, ZA, Kesdam. Kalau di rumah sakit jiwa itu biasa uh, ngapain aja kak sebagai perawat? Uh, di situ kan kita sebagai perawat juga ada kita belajar SPSP -SP untuk uh, menangani uh, pasien jiwa kan ada asuhan keperawatan tersendiri hmm. untuk uh, asuhan keperawatan jiwa jadi seru juga tempat, tempat ah, menarik itu juga ya uh, waktu di Akimba selama di Akimba selain semester 3 itu memang semester 3 ya, praktik lapangan atau di semester selanjutnya itu juga ada dikirim lagi untuk praktik lapangan mm -hmm. jadi setiap uh, semester biasanya uh, mereka akan diterjunkan ke klinik, ke rumah sakit. Oke, okay, hmm. berarti setiap semesternya mulai dari semester 3 hmm, mulai semester dari semester 3. 3 kemudian akan diterjunkan langsung ke lapangan hmm. setiap semesternya selama 3 minggu yeah. gitu ya. Jadi skillnya oh, lebih okay. dapat gitu. Iya yeah, benar. Uh, ini jadinya kayak Kanita ini udah mengalami banyak sekali pengalaman, pengalaman. ya akhirnya ya. <laughs> mulai dari rumah sakit jiwa terus kemana lagi Kak? Uh, rumah sakit Zainal Abidin juga yeah. Meraksa, kemudian rumah sakit KSDAM Yang paling berkesan? Yang berkesan, semua tempat berkesan Mungkin ya. Karena case -case tertentu. Uh, semua tempat itu punya nilai tersendiri, nilai yeah. tersendiri karena seru bertemu yeah. dengan pasien itu. Ketika kita bertemu dengan pasien itu ada rasa yang berbeda ya. Apalagi uh, perawat itu adalah uh, profesi yang sangat mulia. Iya benar sekali. Kalau dari Kak Nita sendiri apa sih alasan awal memilih Akimba sebagai tempat uh, berkuliah? Uh, awalnya tuh saya melihat Akimba itu berbeda dari kampus yang lain. Uh, hmm. Dari segi stylenya itu semi militer, hmm. ya. Uh, saya lihat uh, uniformnya, uh, seragamnya, oh rapi sekali. Hmm. Kemudian juga uh, sangat disiplin. Itu yang membuat awalnya saya melangkahkan kaki saya <tuh> untuk. <tuh> saya penasaran juga nih jadinya nih, karena kan ini uh, kayak kanita bilang tadi semi militer. Mm -hmm. Nah jadi para uh, Perawat perawat ini, nah adik-adik perawat ini yang mahasiswa-mahasiswa di Akimba, apakah juga ikut diikut sertakan dalam pelatihan militer? Mungkin, uh, ya. Jadi kita uh, di kampus Akimba, uh, namanya ya Akperkesdam Iskandar yeah. muda Banda Aceh. Mm -hmm. Jadi ada uh, militer-militernya kan. Uh, yeah. Dan ini uh, memang berguna juga untuk mereka karena yang di, dari segi militernya itu kan melatih kita untuk disiplin jadi ya, bukan hanya pada saat kuliah hmm. uh, juga pada saat mereka tamat nanti mereka lebih disiplin dalam uh, uh, memanage -men -men waktu uh, ketika bekerja gitu kan uh, di kampus akimba sendiri kalau untuk uh, apa kalau untuk uh, militernya itu mereka ada muatan lokal namanya PBB uh, PBB ya Uh, untuk baris berbaris. Oh iya. latihan baris oh, pelatihan, berbaris, ya. uh. Oke, berarti inilah yang menjadikan alumni-alumni Akimba ini alumni terbaik ya. Mm. Karena dari situnya mungkin ya dari dilatih dari awal sudah yeah. disiplin sehingga lebih mudah dibandingkan dengan alumni-alumni yang lainnya mungkin yeah, ya, jadi kita mungkin tidak membandingkan, rapi. tapi ini uh. lebih ya, lebih uh, dari awal karena sudah dididik untuk lebih disiplin. Kemudian juga uh, banyak keahlian-keahlian uh, seperti yang tadi ya, mm -hmm. udah difasilitasi juga oleh akimba. Jadi, uh, Syedara Lon juga ya, uh, saya ingatkan kembali bahwa sebentar lagi, si Marudi Akimba akan segera dibuka. Jadi, tunggu apa lagi ya? Selain masuknya mudah, beasiswanya juga ada. Kemudian juga, setelah lulus, tidak sulit mencari. Kerja ya, semuanya sudah difasilitasi, jadi kita tinggal datang ke Akimba, apply langsung masuk, kemudian uh, langsung dilatih nih, hmm. menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah keluar dari Akimba. Oke, okay, kalau Putri sendiri nih, uh, alasan awal memilih Akimba itu kenapa? Uh, yang pertama tadi yang sudah jelas sama kak Nita tadi bahwa hmm. kampus ini yang... nyontek ya, <laughs> 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 uh, emang kampus ini memang sangat-sangat uh, disiplin kak, saya hmm. merasakan sendiri gitu, yeah. yang awalnya saya bangunnya agak lama jadi ini mm -hmm. saya mengucip karena saya harus apel gitu, yeah. oh, nah. ada, apelnya. ada apel kak, hari? setiap setiap hari kak, oh, selama hari apel. iya selama saya oh, okay. masih kampus sampai hari jumat itu hari apel gitu, jam berapa biasanya? Uh, biasanya tuh jam tujuh pas kak Ah, aduh. jam 7.30 jam 7.30 ya? ada hukumannya nggak kalau misalnya telat apel? <laughs> jadi kalau misalnya uh, apel itu disebut dengan loyalitas dan kedisiplinan, jadi ya. uh, misalnya mereka uh, malas apel, jadi akan berpengaruh juga ke nilai, karena nilai kedisiplinan itu 5% diambil untuk diakumulasikan dengan nilai yang lainnya hmm. jadi Memang sangat berpengaruh kedisiplinan tersebut Oke, okay, jadi melatih diri untuk memang lebih disiplin ya uhum. Karena dimasukkan ke nilai, hati-hati yeah. loh <laughs> Oke, okay. uh, mungkin kalau dari uh, Bu Maya sendiri Bisa disampaikan sejauh ini ya Sepak terjangnya sudah sangat lama nih dari uhum. 2007 ya Prestasi-prestasi apa yang sudah diraih oleh Akimba? Nah, Alhamdulillah sekali Kalau prestasi yang sudah dicapai oleh Akimba sendiri Kita... Uh, tahun ini tahun 2023 kemarin uh, sudah mendapatkan uh, akademi PTS terbaik dan terfavorit di Aceh ah, dari tahun biasa. 2019 sampai uh, tahun 2023 berturut-turut ya uh -uh, berturut-turut jadi itu menjadi poin plus juga buat Akimba iya hmm. benar karena konsisten nih hmm. jadi dapatnya nggak setahun dua tahun tapi iya. bertahun-tahun nih udah ya dari 2019 uh -uh. ya Oke, berarti sejauh ini sudah sekitar lima tahunan ya? Iya, 5 tahun. Luar biasa, nih 2024 mm. semoga bisa dapat lagi mm. ya gelar tersebut mm. ya, jadi mempertahankan gelar mm. itu ya. Selain itu mungkin ada lagi uh, prestasi baik dari mahasiswanya mungkin, ataupun dari Akimba sendiri yang sudah diraih? Ya, kalau misalnya dari uh, mahasiswa dan alumni juga, uh, kalau dari alumninya sendiri mereka sudah bekerja banyak di setiap daerah ya, baik daerah Aceh maupun di... Uh, hampir di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri ada yang oh. sudah bekerja di Arab, di Jepang, wah, mm. di Gaza <laughs> iya. belum oh, belum ya mm. <laughs> masih ini ya yeah. oke okay, berarti udah uh, menyentuh luar negeri juga yeah. nih sudah sampai ke luar negeri ya ada beberapa apa ada terdata mungkin dari akhirnya uh, kalau misalnya yang uh, dari dari Jerman ada juga satu orang dari yeah. Arab Saudi dua orang kemudian dari Jepang empat orang wah luar biasa mm. nih <laughs> jadi itu menjadi poin plus juga untuk kita berarti kan Kimba itu sudah dikenal sampai ke luar sana iya serugo internasional mm -hmm, gitu internasional. <laughs> iya melalui dari uh, mahasiswa-mahasiswanya, alumni-alumninya yang kemudian uh, bekerja di luar negeri ya. Iya. Jadi tidak hanya seluruh Indonesia tapi juga di luar negeri. Iya, luar negeri. Baik luar biasa ya, sekali luar biasa. ini memang uh, kalau kita bicara tentang kampus itu memang harus ada keunggulan keunggulan sendiri yang kemudian menarik uh, mahasiswanya, wah ini uh, menarik sekali nih untuk uh, berkuliah di sini karena harapannya pasti uh, bisa seperti, bisa sehebat dengan alumni-alumni ya, ya, dinilai ah. dari alumni-alumni mungkin Putri juga awalnya terinspirasi dari Kak Nita ya. ya, wah ini Alhamdulillah sekali nih Kak Nita dalam waktu dua bulan bisa langsung dapat pekerjaan ya kuliah selesai, langsung dapat pekerjaan, wah luar biasa sekali kalau dari Bu Maya sendiri keunggulan-keunggulan dari Akimba ya yang selain uh, seperti yang seperti tadi sudah dijelaskan ya Kak Nita mudah mendapat pekerjaan keunggulan-keunggulan dari Akimba yang membedakan dari uh, universitas akademi atau uh, kuliah tempat kuliah lain lah kampus-kampus lain hmm. lah apa kira-kira ya uh, yang pertama tadi udah tentu disiplin yeah. ya kan uh, di kampus Akimba disiplin di kampus lain belum tentu uh, disiplin lah kita bilang, mm -hmm. karena di Akimba itu wajib apel, wajib apel pagi setiap hari jam 7.30 mereka kan kuliah dari Senin sampai Jumat jadi, uh, Senin sampai Jumat itu mereka apel, uh, jadi itu menjadi poin plus juga poin uh, plus untuk uh, Akimba sendiri, yang unggul di kedisiplinannya, kemudian uh, saya juga banyak mendengar, kalau misalnya di Akimba itu rata-rata uh, nih, adik-adik uh, semua banyak yang suka dari segi Uh, pakaiannya dari iya, segi uh, identitasnya, uh, bajunya rapi, gitu iya. kan? Uh, memang, militer gitu banget. Ya. Uh, <laughs> uh, memang, uh, memang nampak ciri khas militernya, kan? Iya. Jadi, itu menjadi suatu keunggulan juga untuk uh, akimba. Uh, kemudian, kalau misalnya dari uh, sarana prasarana, kita juga lengkap uh, dosennya, juga dosen uh, yang mengajarnya lulusan uh, S2 uh, dan juga lulusan S3. Oke, okay. ini hmm. kita beralih ke Kak Nita, nih. Mungkin Kak Nita ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke adik-adik yang saat ini sedang aktif berkuliah di Akimba? Apa saja yang harus dipersiapkan uh, menuju kelulusan ya supaya nanti ketika uh, mendapat uh, sudah lulus mau mencari pekerjaan bisa mendapat pekerjaan dengan mudah? Ada nggak yang mau disampaikan ke adik-adiknya? Hmm, yang pertama itu uh, yang harus disiapkan ya, yang penting uh, kuncinya adalah pertama manfaatkan waktu dengan sebaik waktu. mungkin. Uh, kemudian, uh, belajar dengan tekun, berlatih, uh, kemudian juga. Uh, berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan latihan-latihan soal uji kompetensi, misalnya, karena itu yang paling penting sekali. Karena ketika kita ikut ujian uji kompetensi dengan persiapan kita yang sudah matang, kemudian hasil yang akan kita dapatkan juga nanti akan sangat memuaskan, ya, maksimal kompeten. Itu yang dibutuhkan, kuncinya adalah ketika lulus kita harus menjadi perawat yang kompeten, dan untuk setelah menjadi kompeten, ada lagi uh, yang harus kita kerjakan, yaitu kita. Uh, untuk uh, pengajuan STR-nya ya. dan itu, STR? STR itu surat tanda registrasi, okay. itu adalah legalnya kita sebagai seorang tenaga kesehatan, termasuk mm -hmm. perawat uh, jadi harus punya STR untuk bisa bekerja, dimanapun kita terbuka peluang pekerjaan ketika kita punya STR yeah. dan dan nggak perlu ragu di Akimba, dosen-dosennya itu sangatlah peduli terhadap ini mm -hmm. dan mereka membuat satu uh, apa namanya, mm, seperti Uh, praktik soal soal-soal tentang iya. uji kompetensi ada latihan-latihan menjawab mm -hmm. soal gitu ya yeah. jadi yeah. kita di situ memang benar-benar belajar tentang soal uji kompetensi mm -hmm. dan kita nggak perlu lagu uh, biasanya akimba selalu kompetennya itu 100% rata-rata mm -hmm. ya oh, 100%. 100%, 100% persen uh, ya. <laughs> sehingga ini sangatlah Jatuh. penting untuk bisa memudahkan untuk bekerja yeah. oke okay. memang banyak sekali keunggulan-keunggulan yang sudah kita dengar mm. tadi ya memang uh, Akimba ini wajar menjadi uh, kampus unggulan yang akhirnya bisa mencetak mahasiswa-mahasiswa berprestasi, kemudian juga menjadi akademi terbaik, karena memang uh, mahasiswa-mahasiswanya itu ditempa sedemikian rupa, ya, sehingga menjadi mahasiswa yang lebih unggul, hmm. gitu, ya. Oke, Syedara Lun, tidak terasa ini sudah 30 menit kami membersamai Anda. Mungkin uh, sebelum kita menutup podcast pada hari ini, dari Bu Maya sendiri, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement kepada Syedara Lun yang saat ini menyaksikan podcast Rambi? Uh, ya, uh, baik untuk adik-adik semua yang uh, baru aja tamat uh, SMA nih dan mau melanjutkan kuliah. E, jangan lupa untuk mendaftarkan diri di kampus Akimba, karena sudah pasti nantinya akan menjadi perawat yang profesional dan juga cepat mendapat kerja. Oke, selanjutnya mungkin dari Putri ini untuk adik-adik e, yang baru tamat SMA, mungkin kan ingin e, masuk ke kampus Akimba, kira-kira gimana sih Putri biar bisa mendapatkan beasiswa prestasi? Silakan, e, jadi untuk adik-adik. Uh, ingin mendapatkan uh, motivasi, ya. Jadi, sebelumnya, sebelum kita memberikan uh, beasiswa, nih, adik-adik harus memiliki motivasi untuk belajar terlebih dahulu, ya. Dengan motivasi tersebut, uh, kita memiliki keinginan, nih, untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dengan uh, kemungkinan kita mendapatkan beasiswa tersebut, jadi kita akan lebih mudah, ini, untuk uh, menempuh pendidikan selanjutnya. Setiap apa jadi dengan itu, kita memiliki keunggulan, gitu. Misalnya, setelah lulus uh, dari kampus tersebut, kita akan lebih uh, berprestasi lagi, kemudian mungkin kita akan lebih go internasional kak ya atau mm. nasional gitu. Mm. Oke okay. terakhir dari Kak Nita mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saudara yang saat ini sedang menyaksikan uh, Serambi Podcast sebagai closing statement Kak Nita silahkan. Untuk rekan-rekan semua jangan ragu untuk daftar di Akimba uh, karena uh, kita yakin ketika kita berusaha untuk melakukan yang terbaik akan ada jalan-jalan yang terbuka untuk kita. Pintu-pintu akan terbuka ya. Uh, kemudian tetap semangat semuanya. Uh, Uh, semuanya pasti uh, bisa memberikan yang terbaik, dan uh, satu lagi, salam uh, Akiba Uh, mantap, mandiri, tampil prima. Asik. Oke, terima kasih semuanya ya untuk narasumber yang sudah berhadir pada hari ini. Ada uh, Bu Maya ya, dan Nurse Nur Maya Sari Eskep. Kemudian ada Putri Intan Ridayana. Kemudian juga ada Kak Nita Irsalina AMDKEP yang sudah berhadir pada hari ini di Serambi Podcast ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti ya di podcast-podcast berikutnya ya. Dan Cedaralun itu dia Serambi Podcast bekerja sama dengan Akimba. Ak Kasper Kasdam Iskandar Muda Banda Aceh. Saya Syazarati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.